Aktris cantik Velover Fraxia mengaku mengenal alat makeup dari sang ibu. Wanita yang telah melahirkannya tersebut ikut andil dalam memperkenalkan alat-alat makeup kepadanya. Putri pengacara kondang Oce Kaligis itu baru membeli peralatan makeupnya sendiri saat menimba ilmu di luar negeri. Kalau makeup sendiri sih aku dikenalkan sama makeup itu waktu aku kenal, dalam artian mulai punya mama ya, masih belum owner myself, jadi pakai punya mama itu melihat dari SMP. Tapi mulai beli sendiri itu pas aku sekolah di luar negeri gitu, udah mulai dewasa. Produk kecantikan yang dipakai oleh Velov juga mendapat masukan dari sang ibunda. Ia pun sempat terjebak dalam rayuan harga-harga murah dari beberapa produk yang akhirnya menyebabkan kulitnya kering dan alergi. Namanya anak muda, pasti kan kayak suka, oh ada promo ini, promo itu. Pasti kan oh, nyoba-nyoba, cuma emang balik-baliknya nanti terlalu banyak nyoba produk gitu ya, yang gak sesuai kulit remaja itu bisa melahirkan kering dan juga alergi. Jadinya ya akhirnya mama biasa menganjurkan ada produk yang jujur apa tanjur kecantikan kulit ya.